ini jam waktu sholat 3 panel. Ini bisa dikasih musik. Aplikasinya namanya Khalifah JWS. Ini ada USB. Ini menu-menunya sinkron waktu, sinkronisasi waktu. Connect-nya lewat WiFi ya. WiFi. Aplikasi yang di Play Store ada. Jadi nyinkronkan waktu dengan lokasi ya, tempat ini ya, tempat handphone masangan. Kita ya, tempat masang kita. Ini langsung bisa dikirim, langsung muncul ke sana. Setting warna. Jam-jamnya, kapalnya jadi berubah hijau atau kuning. Semua yang di sana warna-warnanya so diatur ya, jam terus nama waktu sholatnya, terus tulisan-tulisannya itu bisa diatur semua warnanya. Musiknya tadi bisa diatur volumenya, nah ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, bisa nyimpen kapasitasnya. Kalau yang running tag bisa nyimpen jumlah totalnya 14 slot pesan. 14 slot pesan yang bisa di ini ya, diganti-ganti. Bisa dipilih. Terus laporan. Ini ada laporan-laporan sholat Jumat, mau petugas sholat. Laporan keuangan. Kalau mau diaktifkan tinggal diatur lewat aplikasi. Kalau mau di off kan juga bisa. Tampilan petugas sholat Jumat tiap jam berapa, hari apa, itu bisa diatur ini ya. Setiap hari atau Jumat jam berapa itu bisa diatur. Misalkan sampai 7 jadwal, 7 alarm, bisa milih track file-nya. Ini sudah pasti disediakan ya, ya. Tinggal milih misalkan mau dibacain surat apa, tinggal dipilih. Kalau tambah slot ini masih ada slot, slot kosong sampai 255 file. Ada di tampilannya kalau jadwal sholatnya, jadwal Jumatnya ya diaktifkan, nanti otomatis ganti sendiri, ganti jadwal sholat dan jadwal pengisi Jumat. Ini kalau diaktifkan tampilannya ini saja. Waktu jeda antara adzan sama iqomah itu bisa diatur. Ya. Berapa menit? 10 menit. Kita ikomahnya 5 waktu ke sholat atau display off. Mau dimatikan ketika waktu sholat berapa menit, atau waktu sholatnya biasanya 15 menit cukupkan. Jadi misalnya di set 14 menit, maka
posisinya ini mati. Standby ya, standby display-nya jadi off ya selama waktu sholat. Ini ada mode malam. Ketika waktunya misalkan kita set jam 6, kalau mode malam ini posisi mode malam off display-nya. Ya, misalkan jam 9 malam nanti di set mode malam, maka tampilannya gini ya, pindah-pindah. Oh iya, jambulnya lebih sederhana. Jambulnya lebih sederhana. Lantar jam 3 malam kita on. Pasaran Jawa bisa diaktifkan Sabtu Kliwon. Misalnya sekarang Sabtu Kliwon tanggal 25 Desember 2021, misalkan pasaran sewanya aktif, maka ada paing puan lagi kliwon dan seterusnya. Kalau di off kan balik lagi ke ya Sabtu saja, jadwal atau jam 12 waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat bisa diatur, ada yang jam 12, ada yang mengikuti sholat duhur, ya itu bisa diatur sendiri. Lafaz yang kanan kiri itu, nah itu bisa dibuka ya, jenis hurufnya mau diganti yang tebal atau tipis. Ada berapa pilihan? Tiga pilihan. Ini yang tipe lafalnya. Ini bisa dirubah warna-warnanya sama tipe lafalnya. Oke, nama WiFi-nya juga bisa diganti sesuai dengan ini ya. Untuk mengamankan, tinggal diganti saja. Bisa di-upgrade firmware-nya juga di-upgrade. Jadi file lokasi, kalau buat teknisi kan 100%, dan next langsung lari ke kombinasi lagi. Ini ada beberapa firmware yang bisa dipilih. Ini jenis yang lain lagi. Ini proses setelah update firmware ya. Nanti satu kali dua. Jadi cuma pakai dua panel. Posisinya di sini